Bertempat di aula kantor Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, program penguatan kapasitas Ormawa atau PPKO melaunching komunitas Ubaran bersama kelompok wanita tani Kemuning Asri sebagai rangkaian dari himpunan mahasiswa peminat ilmu-ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat atau Himasiera pada Sabtu kemarin. Setelah terbentuk, KWP Kemuning Asri ini akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada tahap awal akan difokuskan di wilayah RW 1. Sebanyak 32 jenis tanaman obat keluarga atau toga akan dikembangbiakan di setiap pekarangan rumah. Dan dari setiap rumah akan mendapatkan 3 jenis toga. Ubaran ini akan mengerjakan pada 2 level. Pada level komunitas kami akan mengelola satu pusat konservasi ya tanaman obat keluarga yang terletak di RW 1. Itu di level komunitas. Dan di level masyarakat ya, untuk komunitas Ubaran ini akan memanfaatkan pekarangan di masing-masing rumah. Jadi di masing-masing rumah dan di setiap RW. Sementara itu, kelompok wanita tani Kemuning Asri diapresiasi oleh Ketua TPPKK Desa Neglasari. Selanjutnya, program kerjasama dengan Himasiera ini akan berkelanjutan dan dikembangkan oleh TPPKK Desa melalui kelompok wanita tani. Dari Kopiah 1 sampai Kopiah 4 kita mendukung KWT. Di sini KWT itu anggotanya terdiri dari Ibu PKK, jadi kita bersatu bersama-sama doain aja biar KWT-nya berjalan dengan lancar. Bu, dari setiap pantauan KWT itu sendiri ke setiap wilayah seperti apa gitu? Pantauannya? Di sini kan kita ada program di setiap RW, kita ada di sini itu pekarangan ya, setiap RW kita dipilih 3 atau 4 rumah. Nah, kita itu greenhouse-nya itu di KWT. Nanti dari KWT kita bagi-bagikan untuk bibit tanaman toga di setiap pekarangan itu, di setiap RW. Dari Dramaga, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.